Wisata Guci merupakan taman wisata air panas yang ada di daerah Tegal. Kawasan ini berada di hamparan bukit mengelilingi Taman Wisata Guci dan mengelilingi Gunung Slamet yang menjulang tinggi di hadapan mata sehingga membuat suasana semakin nyaman. Untuk itu, menarik untuk kita liput lebih dalam mengenai Wisata Guci. Kali ini kita akan berkunjung ke Guci Forest, salah satu wisata favorit di kawasan ini. Taman wisata air panas yang asri dan sejuk serta air terjun di sana mengubah pemandangan jadi semakin indah. Selain itu, wisata Guci Forest memiliki tanah lapang yang bisa digunakan untuk berkemah, pemandian air panas, dan lain-lainnya. Pemandangannya ya. Iya, ke Guci namanya juga ke dataran tinggi ya. Cuman dia enggak ada air panas ini, Dok. Dia enggak ada air panas. Tapi kenapa enggak ada air panas yang dibuat berendam-berendam? Wisata Guci terletak di kaki Gunung Slamet. Alamatnya berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jarak wisata Guci Tegal dari alun-alun kabupaten ada sekitar 43 km dengan jarak tempuh kira-kira 1 jam 30 menit saja. Harga tiket Guci Forest sendiri, baik hari biasa atau hari libur atau weekend, sama, yaitu Rp25.000 per orang. Tiket tersebut sudah termasuk free berenang di kolam air panas yang tersedia. Sedangkan, bagi pengunjung yang menginap, baik di camping ground ataupun villa, harga tersebut sudah termasuk free berenang di kolam air panas yang ada. Guci Forest, salah satu tempat wisata di kawasan wisata alam Guci yang menghadirkan suasana sejuk yang bikin segar badan kita, dapat menjadi lokasi wisata keluarga selama berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
datang udah disambut hujan di Gucci Forest. Aduh, indah benar. Kita lagi ada di kafe atas dekat area camp. Nah, itu area camp. Gucci Forest berada di kawasan hutan pinus yang teduh, udara yang terasa sejuk bahkan kabut senantiasa turun. Refresh sejenak dari kepanatan sehari-hari yang seakan tak kunjung sirna. Dan kehadiran resto Gucci Forest semakin menambah lengkap fasilitas serta daya tarik yang ada di kawasan Gucci Forest. Setelah puas eksplor kawasan hutan pinus dan berenang di kolam air panas, saatnya mengisi energi dengan makanan yang lezat. Untuk para coffeeholic, silahkan coba ngopi di kawasan Gucci Forest ditemani pemandangan sejuk dan menenangkan. Keempat itu area pertama samping kafe itu untuk yang nyewa tenda itu villa-villanya kita sejajar sama villa. Area 1, area 2, kita di area 3. Area 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pemandangan dari area kita seperti ini. Lebih private. Masih banyak pembangunan kan? Seperti itu kamar mandinya di situ. Oke, jadi mereka lagi ada 6 orang yang mau yang pesan kan di situ. Seperti ini kalau malam minggu, malam Sabtu malam minggu ramai. Suasana yang tenang merupakan salah satu daya tarik dari Gucci Forest, sangat nyaman untuk dijadikan lokasi berkemah. Sangat recommended untuk kamu yang ingin mengajak anak-anak ikut camping. Gucci Forest sering dijadikan lokasi camping untuk keluarga, karena kamu nggak perlu melakukan trekking jauh-jauh untuk mencari lokasi mendirikan tenda. Camping groundnya dekat dengan area parkir, bahkan kamu bisa melakukan camper van juga. Camping di Gucci Forest nggak perlu ribet karena semua persediaan berkemah sudah disediakan oleh pihak pengelola. Dengan biaya camping di Gucci Forest sekitar Rp350.000 per tenda bila kita menyewa tenda di sini. Namun, bila kita membawa sendiri tenda kita hanya dikenakan Rp50.000 per orang per malam dan biaya parkir mobil hanya dikenakan Rp10.000 per hari. Mau ke air panas di situ tapi nanti kalau udah sepi.
udah sepi nih hari. Thank you.
Sekarang ini, jika kita berkunjung ke Gucci Forest, tidak hanya bisa menikmati wisata menginap di camping ground, villa, camper van, atau sekedar cafe saja, tetapi juga bisa mandi di kolam air renang dengan view pepohonan pinus yang rindang, ditambah udara sejuk yang khas pegunungan. Salah satu daya tarik yang ada di kawasan Gucci Forest ialah hadirnya dua buah kolam renang air panas yang dapat dinikmati oleh siapa saja, tak terpaku pada pengunjung yang menginap saja. Adapun kolam renang yang berada di area villa bagian atas sudah dibuka sejak musim libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dengan kedalaman kolam sekitar 100 sampai 140 cm, kolam ini bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Kolamnya memang tidak terlampau luas, namun tetap nyaman untuk digunakan, apalagi suasana di sekitarnya sangat sejuk dan indah. Selain camping ground, Gucci Forest juga menyediakan penginapan atau villa dengan konsep bangunan terbuat dari kayu bergaya klasik. Harga sewa villa Gucci Forest antara Rp1.200.000 sampai Rp1.500.000 dengan kapasitas kamar hingga 5 orang. Akan tetapi, jika kamu hendak menginap di villa Gucci Forest, harus melakukan reservasi terlebih dahulu karena jumlahnya yang masih sangat terbatas. Thank you.
Terdapat beberapa pancuran di sisi kolam yang biasanya dimanfaatkan pengunjung, khususnya orang tua untuk merasakan kegiatan alami dengan menggunakan air panas. Berenang di kolam renang Guci Forest merupakan pengalaman berlibur yang memorable. Apalagi, saat ini area kolam renangnya sudah diperluas. Airnya ngebul-ngebul, airnya ngebul-ngebul. Gokil. Tempat paling eksotis di dunia. Gila, Bo. Ini namanya Guci Forest. Dalamnya segede-gede. Segede-gede. Panjang banget. Panjang forestnya. Gak. Karena masih ada kayak gini setengahnya lagi. Itu juga panjang kita. Di jembatan tuh setengahnya. Jadi ke sana masih segini panjang. Gokil, Bo. Gokil. Di situ kalau menang lagi, cuman air ngalir dari sini. Ada perosotan lorong sampai ke sana. Ntar kita coba di situ juga ya. Oke. Gila, Bo. Akhirnya keinginan gue berbulan-bulan cuma lihat YouTube tercapai, Bo. Gue ada di sini sekarang. Di Guci Forest. Di kolam renang yang mengitari. Sadis. Ini sadis. Ini keren. Keren bener. Ayo, Mbak, kita kesini tiap bulan ya, Mbak. Mantap ya, Mbak. Wisna, pokoknya Wisna. Ini villa-villa yang disewain. Mulai dari 800 ribu. Tergantung banyak kamarnya. Ada yang 10 juta karena kamarnya 10. Thank you.
Kemah di Gucci Forest adalah pengalaman seru dengan keindahan hutan pinus dan kolam renang air panas. Kita bisa berendam air panas alami pegunungan sepuasnya di sini. Oleh karena itu, sediakanlah waktu kalian untuk berkunjung ke sini. Selain udara yang sejuk, berendam air panas alami pegunungan baik untuk kesehatan kita semua.